Halo guys, berjumpa kembali sama saya di channel Fatkullah Sanera. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di lapangan Gondang Sore. Nah, di sini kita akan share kepada teman-teman tentang situs Yoni Gondang Sore. Seperti apa Yoninya? Let's check it out guys. Jadi menurut keterangan warga, ketika dilakukan apa pada tahun 2000-an membuat lapangan sepak bola ini, ditemukan semacam yoni yang tidak berlubang dan ditaruh di pojokan sebelah gedung sana guys, lihat sana. Oke guys, sekarang kita akan menuju yoni dari sudut lapangan Gondang Sore guys. Di sana ada Masjid Syarowo. Gunung Sundoro tidak kelihatan ya guys karena sedang mendung. Let's check it out. Itu dia situsnya guys, kelihatan nggak guys? Ini dia guys penampakan dari situs Yoni Gondang Sore. Bagian atas adalah yoninya yang asli dan bagian bawah adalah dudukan atau tempat yang digunakan untuk meletakkan yoni tersebut ya guys. Thank you.
aja. Oke guys, kita berada di lokasi penemuan situs Gondang Ngisor ya guys. Mungkin penemuannya di sini karena sesuai tradisi orang leluhur kita. Membuat candi di sebuah bukit atau di dekat pohon bambu. Di penemuan Yoni ada di sekitar sini guys. Saya penasaran apakah masih ada batu-batu yang lain guys. Ternyata saya bisa nggak bisa menemukan apa-apa di sini. Nah, ini kandang peternakan anjing milik keluarga Sirowo. Ini cuma terurukan pasir. Ini pondasi yang dibuat pada tahun ini.